pengalaman pertama saya. Setelah mencoba cukup lama, akhirnya umpan saya berhasil mendapatkan sambaran. Fish on! Yeay! Saya strike. Mudah-mudahan landed. Ikan tidak memberikan perlawanan berarti. Mata pancing! Yeah! Saya terus memompa joran untuk segera mengakhiri pertarungan. Kita olahraga malam sampai toyo 1000 ton. Dan akhirnya saya berhasil menaikkan ikan ke atas permukaan. Yes! Dapatnya memang hampir di dasaran. Nah, ini dia. Dalam trip ini ikan pertama saya. Mata pancing. Yes. Kita cium ya. Menggantikan tempat saya di bagian belakang kapal, umpan Sugianto, pemancing asal Jember, Jawa Timur, langsung mendapat sambaran strike. Ikan terus memberikan perlawanan dari dalam air. Wuhuu! Ayo Om Sugi! Om Sugi strike dan sedang fight. Cantik banget lihat jorannya sampai melengkung banget. Kita terus Om. Mata pancing. Yes! Real underhead Sugianto sesekali berderit menahan tarikan ikan. Tetap tenang, Sugianto terus mengimbangi tarikan ikan. Dan akhirnya ikan berhasil ditaklukkan, naik ke permukaan. Yeay, akhirnya good size landed. Oh, Sugi luar biasa banget, dibetot. Pokoknya intinya jangan sampai lepas, jangan kasih kendor. Mata pancing, yes. Sementara dari sisi kiri kapal, kembali umpan Rifai mendapat sambaran. Yes, yes, yes. Tetapi ikan tidak mudah ditaklukkan. Dari dalam air, benang ditarik hingga Rifai harus mengeluarkan tenaga ekstra. Setelah bisa mendominasi pertarungan, seekor tuna gigi anjing berhasil dinaikkan ke atas kapal. Yes! Mata pancing! Yes! Kembali ke bagian belakang kapal motor Anggita. Pak De Adia, pemancing asal Semarang, Jawa Tengah, mendapat sambaran. Yes! Jorannya melengkung tajam. Dengan sekuat tenaga, Pak De Adia berusaha menahan tarikan ikan. Ajar! Pakai P berapa, Pak Dia? 5 itu, P 5. Gak enak. Ini aku gulung aja ya? Mandi dulu lah. Kenapa? Selamat lagi. Sakit. Mata pancing. Yes! Selanjutnya, strike kembali menjadi milik Sugianto. Yes! Reel pemancing Jember ini dipaksa berderit kencang menahan tarikan ikan. Om Sugi,
Luar biasa banget itu joran sampai melengkung. Ayo kok, fight-nya keren banget. Diberi terus. Gimana om? Luar biasa banget ya. Pokoknya yes banget, mata panci. Yes. Dan belum mau menyerah, Joran dipaksa kembali melengkung tajam saat ikan memberi perlawanan. Fight-nya luar biasa sekali. Dari belakang ke samping, stay di sana, ke depan. Dan sekarang untung aja kita bisa ngelewatin tali jangkar dan masih fight terus. Yes banget. Pertarungan sudah berlangsung hampir 20 menit, tapi ikan tetap tidak mau menyerah. Sugianto pun tak mau menyerah. Ia berusaha memaksa ikan agar naik ke atas kapal. Ternyata lepas. Putus ya. Kira-kira putusnya leader apa P? Leader ya? Berarti kena gigi. Ya luar biasa banget. Tadi tuh emang ikannya sendiri, kita gak bisa ngomongnya itu ikan apa karena kita benar-benar gak bisa ngeliat. Itu ikannya sudah tidak ada perlawanan, tapi badannya tuh berat. Yang pasti berat karena pas ditarik tuh udah susah ya. Iya. Berat banget. Dan tadi line-nya berapa yang keluar? Hampir 200-an. Sekitar 200, ini 10-nya 300. Gila, luar biasa banget. Mata pancing, yes!